design memang 100% Kak Emma. So I tolong interpretkan macam mana nak jadi betulkan dia punya baju tu sendirilah, nak bagi sesuai dengan trend sekarang. Baik, bertemu lagi dalam Pop Bites. Hari ini specialnya, istimewanya, kita ada Mok Chun dengan Manisa. Apa khabar? Lama tak jumpa. Khabar baiklah. Mok Chun baru balik daripada New York. Macam mana boleh sampai sana sebenarnya? Memanglah, Mok Chun memanglah nak bawa produk-produk Mok Chun sampai ke New York. No. Sebab apa? Mok Chun punya tagline, from rural to global. Jadi Mok Chun kena pastikanlah produk-produk Mok Chun sampai ke luar negara. Manisa sendiri memakai collection ni sendiri. Dari segi kualiti bajunya, dari segi kualiti kainnya, apa yang boleh diceritakan sebenarnya? Amin, dipaksa oleh si Chun ni. Jadi kenalah pakai. Okay. Tapi kualiti dia baguslah. Sebab dia beli pun kain yang berkualiti. So dia yang sibuk nak jadi muse aku. Dia sibuk nak ikut aku ke New York. Emma Fatimah sendiri pergi sana buat 5 kerja. Dia katakan ada buat telefilm, ada buat shoot Jonis. Pergi jauh-jauh. Yang paling saya fikirkan adalah alang-alang pergi sana kenalah berbaloi. Selain daripada buat fashion show, saya fikirkan juga untuk buat episod siri ke-4, saya buat telemovie untuk raya dan juga saya buat business matching untuk produk saya. Itu adalah antara koleksi Mok Chun di Couture New York Fashion Week. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya kepada Mok Chun dan Tania. Beverly Hills pula. Mana? Beverly Hills. Nampak? Murah rezeki. Aku yang rapi bukan? Ya lah, tapi Manisa ikut lah. Manisa ikut lah lalu runway tu lagi. Duh. Tak ada, duh. Dia tak pandai jalan, tak pandai. Mew siapa tu? Duh. Aku pergi seorang.